Hai semuanya, aku mau bikin kepiting saus lada hitam. Kalau kalian pengen tahu gimana cara bikinnya dan apa aja bahan-bahannya, ikutin terus sampai selesai ya. Bahan-bahannya di sini aku pakai kemiri, jahe, bawang bombay, bawang merah, bawang putih, cabai merah, saus lada hitam, kepiting, saus tiram, kecap manis, penyedap, gula merah, garam, gula pasir, dan lada. Pertama-tama, aku potongin jadi dua kepiting yang sudah direbus. Kalau kalian mau diutuhin juga nggak apa-apa, ini semua selera masing-masing ya. Kalau aku sukanya gini biar nanti bumbunya bisa meresap. Di sini aku mau menghabiskan bumbu-bumbunya terlebih dahulu. Ini bumbu yang sudah aku haluskan tadi. Panaskan minyak. Tumis bumbu sampai harum. Tumis sampai warnanya kecoklatan. Masukkan bawang bombay. Tumis hingga layu. Setelah itu masukkan cabai. Tumis sampai harum. Masukkan kepiting. Aduk hingga rata. Kalau udah rata, tambahkan air. Aduk-aduk lagi. Tambahkan saus lada hitam. Kecap manis. Saus tiram, dan bumbu pelengkap lainnya. Tumis, aduk-aduk hingga merata dan tercampur. Tunggu dan diamkan beberapa menit. Biarkan bumbunya meresap ke kepitingnya ya.
udah agak menyusut, udah meresap bumbunya, koreksi rasa. Ini udah mateng. Nah, tinggal diangkat, lalu sajikan. Nah, ini dia kepiting saus lada hitam ala aku. Kalau kalian suka videonya, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih.